gimana nih? Kulit gue bagus. Oh, yes. Nah, gue diajarin soalnya sama jangan. Sama jangan. Ale. Jangan. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan info terbaru kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar di hari ini yang bakalan bikin kita semua baper. Karena kebersamaan, kemesraan, keromantisan menjelang hari bahagia mereka berdua. Ya, kita tahu bahwa Rizky Bilar main bola semalam. Lalu bagaimanakah apakah dirinya saat main bola ditemani oleh si doi kekasih dan pujaan hatinya Lesti agar mainnya tambah semangat, tambah greng, tambah gres? Tentu Rizky Bilar biasanya akan ditemani oleh kekasihnya guys ya. What? Golin Tom. Tadi golin push up ya. Jadi. Oke. Di push up ya. Ya. Fun. Nah, ini merekam orang yang direkam. Ya. Kita tahu bahwa intensitas mereka bertemu sudah hampir tiap hari ketemuan. Walaupun sebagaimana disampaikan oleh Bilar bahwa dirinya jarang mengunggah kebersamaannya di Instastory pribadinya maupun si Dede Lesti. Tetapi quality time mereka bertemu sudah tak bisa dipungkiri lagi. Tentu hal itu semakin memantapkan hati mereka berdua. Semakin mengikat jalinan kasih di antara Lesti dan Bilar yang tentunya sama-sama sudah sepakat, sama-sama sudah berkomitmen, sama-sama sudah sehati bahwa mereka adalah pasangan yang satu sama lain menerima apa adanya dan siap menerima dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka. Tinggallah kita mendoakan kebersamaan mereka berdua, yakni kebersamaan Lesti maupun Bilar. Apalagi Lesti begitu seringnya menemani sang kekasih tak hanya saat main bola tetapi saat syuting menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Tentu hal itu juga untuk menjaga vitalitas kesehatan sang doi yang mana biasanya doinya itu ya kurang semangat, maaf kalau tak ditemani oleh si Dede Lesti. Tentu hal tersebut menjadikan kita semua pada kangen dan pada rindu kebersamaan Lesti dan Bilar. Dan tentu kita selalu mendukung keberadaan mereka berdua. Lalu bagaimana menurut kalian? Benarkah Lesti menemani saat semalam Rizky Bilar main bola? Atau gimana? Tidak? Atau gimana? Ya oke, silakan kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.